ini 175. Program di sini lah, macam-macam program yang kita anjurkan di sini.
Dan pernah juga satu masa dulu kita buat program bersama dengan artis ni. Sehingga saya lalu kita bawa Syarul Siro, kita bawa Black dan dua tiga orang artis lah. Masa tu niatnya apabila nak SPM ni kita tak nak anak-anak kena stres. Jadi kita bawa penghibur juga lah, supaya mereka rasa terhibur dan dalam masa yang sama memberi motivasi kepada mereka untuk berhadapan dengan perusahaan SPM. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita pun masih dalam bentuk perancangan untuk laksanakan lagi program yang sedemikian. Kita cuba larikan juga lah untuk datang ke Felda Ekor 2 ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, ibu bapa, adik-adik yang berhormat sekalian, Felda sejak daripada kita berhadapan dengan PKP 2 tahun lepas, kita juga sering berbincang dan berfikir macam mana kita nak membantu adik-adik kita di sekolah rendah dan juga sekolah menengah dalam Felda. Untuk makluman semua, di seluruh negara ada 270 buah sekolah rendah dalam rancangan Felda dan ada 101 buah sekolah menengah dalam rancangan Felda. Dan untuk tahun ini dan tahun lepas, antara perancangan yang kita dah buat untuk sekolah rendah dan sekolah menengah ni, yang pertamanya untuk sekolah-sekolah rendah di seluruh negara, kita datangkan dengan program yang kita namakan Felda Digital Mentor Hub, Mentor Hub MH, ataupun kita kenali dengan program coding dan robotik, di mana kita nak menumbuhkan satu kelab coding dan robotik di sekolah-sekolah rendah Felda di seluruh negara yang tiada dalam sekolah-sekolah rendah selain daripada Felda. Dan program yang kita laksanakan adalah program secara bersama dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan alhamdulillah untuk di tahun 2 kita telah selesai mengadakan kutipan dana untuk membantu mendukung program tersebut, di mana dana yang kita kumpulkan itu lebih kurang RM15,000, dan salah seorang guru dari sekolah kelas 101 ini telah kita hantar untuk berkursus berkaitan dengan coding dan robotik itu di sekolah rendah. Dalam masa yang sama juga, kita tidak ketinggalan untuk kita membantu 101 buah sekolah menengah dalam Felda di seluruh negara, di mana satu program yang kita nakkan at least di setiap sekolah menengah dia ada satu kelas yang dinamakan sebagai Smart Classroom, di mana saya dimaklumkan di Smart Classroom sekolah menengah kemasannya tawar pun dah terima, dia akan menerima peruntukan lebih kurang RM30,000, di mana apa yang ada dalam RM30,000 itu seperti kelengkapan komputer, kita bagi untuk smart TV, kita bagi untuk projector, penghawa dingin dan juga set kerusi meja untuk kita nak adik-adik kita ni yang terpilih untuk terlibat dengan Smart Classroom ni, dan kita ni lebih advance sikit lah daripada sekolah-sekolah menengah yang lain. Jadi peluang yang telah diberikan oleh pihak Felda ni insyaAllah tidak hanya habis di sini, kita akan berterusan untuk mencari jalan macam mana nak membantu dalam membangunkan pendidikan di sekolah. Sebab untuk makluman semua, saya tadi cerita dengan Kodan, dalam ahli lembaga pengarah Felda dia ada dua je orang yang di kalangan warga Felda. Seorang wakil daripada keluarga, nama dia Mak Sulung, umur dalam 60 lebih. Dan yang kedua, saya lah wakil yang duduk dalam tu atas tiket saya sebagai Presiden Majlis Ulama Felda Malaysia. Jadi insyaAllah dengan tanggungjawab dan tugas yang diberikan untuk membawa suara warga Felda dalam lembaga pengarah Felda ni, insyaAllah kita akan sentiasa bawa, terutama sekali hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Sebab pada saya, kalau kita nak teruskan legasi kepimpinan yang ada dalam rancangan Felda, nak teruskan kecemerlangan yang ada dalam Felda, yang boleh membantunya adalah dari sudut pendidikan. Apabila Felda dapat melahirkan ramai warga Felda dari kalangan anak ataupun cucu keluarga yang berjaya, insyaAllah Felda ini akan terus terbina. Untuk makluman semua, hari ini Felda telah berumur 66 tahun, satu tahun lebih berbanding dengan negara kita merdeka. Sebab Felda ditubuhkan satu tahun sebelum merdeka. Jadi perlu dan pentingnya untuk kita membawa hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan ni terus ke hadapan untuk mengekalkan keamanan dan juga mengekalkan Felda itu sendiri. Sebab untuk maklum adik-adik sekalian, sebab tu di peringkat sekolah, di peringkat universiti,
Kita telah menubuhkan satu NGO yang kita namakan sebagai Pemerpakatan Siswa-Siswi Anak Felda, di mana kita nak anak-anak Felda yang duduk di universiti, dia juga menjadi sebahagian daripada jentera kita untuk membantu soal pendidikan di sekolah menengah dan sekolah rendah. 2-3 tahun lepas, sebelum PKP, adik-adik Persada aktif menjalankan program motivasi di sekolah-sekolah menengah Felda. Kita minta supaya anak-anak Felda yang dah berjaya, yang sedang belajar universiti ini, dia menceritakan kepada adik-adik kita yang nak berhadapan dengan SPM ni, macam mana seronok yang duduk di universiti ini, macam mana cara untuk kita mencapai cita-cita kita. Sebab bukan hanya bergantung kepada keputusan yang cemerlang sahaja dengan SPM, banyak juga aspek-aspek lain yang perlu adik-adik penuhi untuk membolehkan adik-adik terlibat ataupun diterima masuk ke universiti-universiti ataupun di IPTA-IPTA. Walau bagaimanapun, untuk mereka yang kurang berjaya, kita pun tidak tinggalkan mereka. Saya pun didudukkan di bawah Jawatankuasa Akademik Yayasan Felda Malaysia, di mana setiap kali mesyuarat 2-3 bulan sekali, kita bincangkan macam mana nak bantu warga Felda ni, adik-adik kita terutamanya yang lepasan SPM, untuk melanjutkan pelajaran di Polis Yayasan Felda, yang mana kos ataupun dia punya apa tu bidang yang ditawarkan itu adalah bidang-bidang yang diperlukan pada hari ini. Contohnya yang terbaru, saya baru bersorak 22 hari bulan yang lepas, kita ada kerjasama dengan Las Kopa yang buat cerita Upin-Ipin, di mana dengan kerjasama dengan Las Kopa dengan tajahan sepenuhnya daripada Felda, adik-adik kita yang berminat dalam bidang videografi, animasi dan sebagainya boleh diterima masuk di kolej ataupun di kolej Yayasan Felda ni, yang subjeknya diajar oleh kaki tangan daripada Las Kopak tu, dan diberi peluang untuk terus bekerja dengan Las Kopak dengan gaji yang agak besar untuk memberi peluang kepada mereka-mereka yang berminat dalam bidangnya. Bila saya tanya kepada penganjur khusus dan juga boleh saya sampaikan berapa costing satu orang untuk belajar dalam bidang animasi, rupa-rupanya costing dia dalam masa 2 tahun selama saya lebih daripada RM50,000 yang 100% ditawarkan ditagih oleh pihak Felda. Begitu juga dengan kolej-kolej yang lain ataupun jurusan-jurusan yang lain, kita ada kerjasama dengan APU. Saya tak pasti APU ni singkatan bagi apa, tapi sebuah universiti swasta yang mana dia menawarkan jurusan-jurusan yang berkaitan dengan teknologi. Itu lagi besar kos satu orang untuk belajar di APU ni, kos dia lebih kurang RM103,000 satu orang. Felda tajam daripada A sampai Z, sampai satu peringkat kita pun mencarikan ruang untuk mereka terus dapat peluang untuk bekerja. Jadi saya sarankan kepada adik-adik yang ada pada hari ini, adik-adik yang bakal berbuka SPM pada tahun 2022 ni, belajarlah bersungguh-sungguh, carilah peluang yang ada, sebab Felda sentiasa membantu. Kalau tak silap saya, saudara Alpani, kita punya pengurusan di tengah rancangan, kita ada satu bantuan kepada adik-adik di kalangan generasi kedua dan generasi ketiga yang duduk di rancangan Felda yang dapat sambung belajar di universiti. Ada satu bantuan yang kita namakan sebagai SIAP, Skim Intensif Anak Keroka, Guru Anak Keroka. Jadi bila di peringkat Felda saya sebutkan hari ini macam tak berapa relevan sangat anak-anak keroka tak ada di sekolah menengah dan sekolah rendah ni. Sebenarnya kita dah ke arah generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima. Jadi walaupun nama dia Skim Insentif Anak Keroka, tapi kita dah panjangkan skim ni kepada cucu-cucu keroka dengan syarat duduk dalam rancangan Felda. Ini kena jelas. Sebab ramai yang telefon saya ni, dia kata ada bantuan SIAP, kenapa anak saya tak dapat? Bila saya cek dengan pihak pengurusan Felda, anak keroka tersebut tidak duduk dalam rancangan Felda. Dia duduk di Kuala Lumpur, dia duduk di Selangor dan sebagainya. Tapi kepada anak cucu Felda yang duduk dalam Felda, insyaAllah akan ada bantuan. Kalau dapat tak sambung belajar di rumah, RM800, RM500. Kalau dapat sambung ijazah, dapat tawaran ijazah, RM1,000 untuk duit belanja sebelum masuk universiti.
Tapi kalau dia dapat tawaran belajar di luar negara, kita bagi RM1,500 one off. Itu antara banyak perkara yang diberikan oleh pihak Felda. Apa bukti Felda ini mengambil berat tentang pendidikan? Dekat Felda, banyak-banyak jabatan, ada satu jabatan yang dinamakan sebagai Jabatan Pendidikan Felda. Di mana dalam jabatan ini dia memikirkan soal macam mana nak bantu anak dan juga generasi Felda untuk melahirkan pelajaran. Selain daripada dia nak melihat kepada pembelajaran di sekolah rendah dan di sekolah menengah di seluruh negara. Jadi apabila orang ambil berat asal kita kena sentiasa ambil peluang. InsyaAllah saya percaya guru-guru dan masyarakat di sekeliling sentiasa memberi sokongan kepada adik-adik untuk berhadapan dengan pemeriksaan SPM nanti. Jadi seterusnya saya juga nak maklumkan, dalam 2-3 kali Musyola Agung yang lepas, saya pernah ada sekali Musyola Agung dulu yang datang engineer JKR saya. JKR. Saya pernah dengar dalam ucapan daripada Guru Besar Ketua ini, Musyola Ketua Haji Razman, disebutkan soal peruntukan untuk jalan potong di belakang. Dia bukan belakang, dia depan. Depan kan, yang dekat ujung tu. Kan kalau jalan masuk ni, bas tak boleh terus ke depan taman ni. Dan sebelum ni, sebelum ada bangunan sekolah, memang ada laluan di situ. Tapi apabila bangunan sekolah dah ada, jalan tu ditutup dan sebagainya. Jadi insyaAllah, ini 19 hari bulan, hari itu pihak urusan Felda bersama dengan pihak JKKR Saudara Rosli, kita dah bawa FIC. FIC ini adalah salah sebuah daripada anak syarikat Felda yang bertanggungjawab tentang projek-projek dalam rancangan. Kita dah tengok kawasan tersebut, kita dah ikut kawasan tersebut, dan pagi tadi saya dapat makluman daripada Jabatan Felda di rancangan, kita pun dah jadikan PQ untuk kita hantar ke pihak SQ supaya kita nak pastikan at least tahun ini ataupun awal tahun depan perancangan pihak sekolah untuk buka semula jalan tersebut untuk mengelakkan daripada kesesakan lalu lintas di sini dapat kita realisasikan secara bersama. Ini adalah salah satu daripada asas-asas yang saya rasa kita kena selesaikan segera. Kalau kita nak gunakan duit PIBG untuk buat benda-benda macam itu, rasa macam tak berkredibel. Jadi kita perlu kepada peruntukan daripada kerajaan dan sebagainya. Saya dipaparkan sebelumnya wakil-wakil rakyat pun ada dah selesaikan sebahagian. Tapi bila berlaku pertukaran kerajaan dan sebagainya, ia ini tidak dapat diteruskan. Bila kita lihat balik dengan pihak urusan Felda, insyaAllah benda ini kita boleh dapatkan daripada pihak urusan Felda yang kosnya lebih kurang RM100,000 untuk kita selesaikan tentang jalan kita nak hidupkan balik jalan yang telah apa tu dijadikan jalan mati sebelum. Jadi insyaAllah dengan amanah, dengan kelebihan yang ada pada hari ini, saya pun sebagai anak jati Felda yang kedua, saya pun tak pernah sangka sebenarnya dalam sejarah Felda ni belum ada lagi orang muda yang dibutuhkan sebagai ahli lembaga pengarah Felda. Saya adalah orang yang pertama yang dipilih oleh Yang Maha Perdana Menteri melihatkan kepentingan orang muda dalam rancangan. Dia bukan soal kehebatan saya sebenarnya. Sebenarnya apabila kita tengok hari ini, kepentingan orang muda dalam rancangan Felda itu sangat perlu diambil berat. Jadi dia nak satu orang untuk duduk dalam lembaga tersebut supaya kita boleh bawa suara dan juga inspirasi ataupun aspirasi daripada orang-orang muda dalam rancangan Felda, termasuklah adik-adik yang ada pada hari ini. Jadi dalam Felda ini kita mempunyai satu komuniti yang besar. Di dalam Felda juga kita ada banyak NGO dan juga kepimpinan yang ada. InsyaAllah bila kita bekerjasama, saya nak kembalikan balik masa zaman saya jadi fungsi belia tahun-tahun itu. Kalau kita buat program-program dalam rancangan, pihak sekolah tidak pernah tertinggal untuk hantar peserta. Untuk kalau kita buat, sebelum ni kita ada buat program eksploris, sekolah menengah hantar peserta, klinik hantar peserta, pihak marah hantar peserta, dan insyaAllah pada tahun ini nanti kita pun dalam perancangan untuk kita melaksanakan program yang kita namakan Sambutan Hari Pelumpa dan Ambang Kemerdekaan untuk Felda yang kedua, yang kita jangka kita akan laksanakan pada bulan 8 nanti. Dan awal-awal yang saya sebut di sini, saya mengharapkan kerjasama daripada guru-guru dan juga student-student daripada SSK yang tawar ini untuk terlibat dengan program kita. Dan satu perkara cikgu yang saya ingat dulu bila arwah bapak saya datang dia,
saya pernah pergi mesyuarat ke IDG untuk adik saya itu di sekolah PC, English College. Dia mesyuarat ke IDG dia buat dua sesi. Satu sesi mesyuarat ke IDG macam ni lah dekat Dewan. Latih kepada YDP, RYDP dia tak kuasa semua, selesai. Habis itu mesyuarat ke IDG kat Dewan, dia akan buat mesyuarat macam mesyuarat ke IDG dalam kelas pula. Sebab tadi saya tengok ada yang cikgu cakap soal box semua tadi tu kan. Jadi saya rasa kalau mesyuarat PIBG ataupun perbincangan antara mak ayah dalam kelas yang anak duduk dia kita boleh laksanakan, saya rasa banyak masalah yang kita boleh selesai. Kadang-kadang mak ayahnya tak nak bantu, kadang-kadang tak ada yang nak erase atau menguruskan. Masa saya pergi sekolah adik saya tu, bila masuk kelas, kita bincang-bincang, okey kita perlu tukar langsing, kita perlu buat hiasan cat sikit dan sebagainya. Akhirnya kita kira-kirakan kos, katakan kulit ada 20 orang, kos katakan RM2,000. Mak ayah dalam anak dalam kelas tersebut willing untuk keluarkan RM100 seorang ataupun dicukupkan RM2,000 dari itu untuk kita bantu pihak sekolah. Jadi itu pun salah satu cara yang kita boleh bantu di untuk anak-anak kita di Pemda. Dekat sekolah anak saya di SMA Mugisia, selepas kita mesyuarat PIBG macam ni, dia tak bawa dalam kelas. Anak saya duduk asrama. Jadi mak ayah yang satu dom tu, dia buat mesyuarat mak ayah dalam satu dom. Okey, kita nak beli apa, nak buat hiasan dalam dom ni, itu ini dan sebagainya. Akhirnya kita bagi-bagi sesama mak ayah ni untuk kita menceriakan kawasan dalam kelas ataupun dalam dom yang anak-anak kita duduk. Sebab kelas yang kondusif juga memainkan peranan yang penting untuk anak kita yang mudah untuk belajar. Jadi saya pun tidak berniat nak berucap lebih panjang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PIBG SMK Aitawa dan pihak pusat sekolah SMK Aitawa di atas jemputan pada hari ini. InsyaAllah kita tak akan ini bukan pertemuan terakhir kita lah. Dari semasa ke semasa kita akan jumpa. Tadi pun bincang dengan Roden, dia sebutkan ramai anak-anak kita ni yang mula bermasalah dari segi mental health. Saya sedar mental health sebab saya tak malu nak bagi tahu semua orang. Saya pun dulu adalah salah seorang daripada orang yang berpenyakit anxiety disorder. Anxiety ni bukan satu penyakit yang kalau orang tak kena dia boleh memperlekehkan kita. Tapi kalau orang yang kena anxiety ni macam kan tak ada macam mana hidup ni, sentiasa kita rasa kita nak mati. Bila kita rasa kita nak mati, kita akan murung, kita duduk sendiri-sendiri, macam-macam bisikan yang datang suruh kita buat itu, buat ni. Saya sampai peringkat teruk ni, saya anxiety dulu. Bila rumah saya pergi mengajar, tu lah saudara Rosli yang belakang ke teman saya kat rumah. 3-4 bulan dia teman saya kat rumah, hari-hari sebab anxiety. Anxiety ni banyaklah punca stres dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini masih ada lagi anxiety tu. Tapi dia, bila kita boleh kontrol, akhirnya dia berkurangan dengan sedikitnya. Tapi ada ketiganya kita akan kita mengenai anxiety. Lagi-lagi adik-adik kita yang tertekan berhadapan dengan perasaan akan selalu rasa tertekan. Dan kalau kita tak dapat sokongan daripada ibu bapa, tak dapat sokongan daripada guru-guru, dia boleh membawa kepada bunuh diri. Itu bahayanya anxiety. Dia kalau adik-adik balik ni rasa kan, anxiety ni dia kita rasa lesah, kita rasa macam nak mati, dan akhirnya kita rasa jantung kita lagi berdebar jantung ni. Lepas tu dia susah nak bernafas. Itu adalah tanda-tanda anxiety disorder. Saya dah jumpa ramai saya orang anxiety. Sebab apabila saya jumpa kawan-kawan ramai yang berhadapan dengan anxiety disorder ni, rupa-rupanya salah satu daripada cara untuk merawat anxiety ni adalah kita bercakap dengan orang anxiety. Anxiety ni lebih kepada sindrom ketakutan ataupun kita jangkau dengan bukan. Katakan saya punya anxiety, Cikgu Isyam pun anxiety. Apabila saya berbual dengan Cikgu Isyam, Cikgu Isyam yang mula punya anxiety ni, dia akan rasa lebih lega untuk berbual dengan saya. Sebab saya boleh cakap dengan dia, andaian yang dia rasa nak mati, andaian yang dia rasa bukan-bukan tu saya pun alami juga. Jadi apabila kita berkongsi cerita, InsyaAllah benda tu akan berkurang secara slow-slow. Dan anxiety tak ubat. Saya dah jumpa macam-macam pakar lah. Macam-macam pakar saya jumpa dah. Akhirnya bila jumpa
kawan-kawan ni untuk bincang. Anxiety ni rupanya ubatnya dengan kita berzikir. Sebab anxiety ni dia nakkan ketenangan. Kalau kita jumpa doktor yang bukan Islam, dia akan sebutkan kita kena dengar bunyi air, dengar bunyi flora apa tu, binatang-binatang dalam hutan dan sebagainya, untuk ketenangan kita bimbinglah. Jadi untuk adik-adik, siapa yang ada rasa soal anxiety ini, kena beritahu pihak sekolah, kena beritahu kaunselor dan sebagainya untuk dibantu. Dan saya rasa penting juga Cikgu Oden untuk kita laksanakan satu program berkaitan dengan mental health ini. Sebab memang orang tak kena ni dia tak rasa macam susah, tapi bila dah kena ni dia punya seksa ni, sengsara tu lain macam. Kadang-kadang seorang-seorang nangis, bayangkan saya yang kita ganas kali ni duduk rumah seorang-seorang kita nangis kan, depan rumah memang malu, tapi kita perlu bersendirian ya, macam-macam benda ni. Sebab tu benda ni bukan benda main-main, kita kena sama-sama mengatasi perhatikan kawan-kawan kita supaya kita tak terjebak dengan benda-benda macam ini. Sebab tu kita belajar, selain daripada kita belajar bersungguh-sungguh, kita juga kena belajar, kena ada kita punya jadual belajar. Banyaklah lagi tanda-tanda anxiety. Bila tengok sampai satu peringkat anxiety ni, bila kita tengok dalam surat khabar ada orang accident meninggal, secara otomatik jantung kita akan berdebar. Secara otomatik kita akan rasa kita akan berada dalam sakit tersebut. Saya sampai pernah bawa kereta, tiba-tiba nampak orang tak betul kat bandar kota. Kita punya risau tu sampai kita ingat kita pun jadi macam ni. Kita boleh macam-macam lain dengan rekim lah untuk diri ini. Jadi adik-adik, kalau berhadapan dengan situasi macam ni, kena jumpa pihak sekolah, kena jumpa kaunselor, kena bercerita dengan orang, kena bercerita dengan pihak-pihak yang tertentu untuk mengelakkan jadi lagi teruk. Artis banyak dengan anxiety ni. Bila kita tengok dekat dalam Instagram berapa, ada disebutkan soal beberapa orang artis yang menangis lah, itulah ini macam-macam. Kebanyakannya pada anxiety. Yang baik saya ni, jadi baik dengan artis-artis ni pun salah satu sebabnya anxiety. Arwah abang yang pernah bersalah kan, itu pun antara orang yang teruk anxiety tu. Sampai duduk overseas satu tahun. Joey, Charles Hero, ramai lagi lah artis yang anxiety ni sebab sebelum dia orang berhadapan dengan orang lain, dia terpaksa buat kesediaan. Macam nak buat lawak ni, kita ni tahu-tahu je. Orang nak buat lawak ni terus lah. Bila dia buat lawak, orang tak tahu lagi macam lah untuk diri tu. Dia akan rasa tertekan dan sebagainya, boleh menyebabkan kepada anxiety. Dan guru-guru, murid-murid ni memang, ataupun pelajar-pelajar ni memang ramai lah yang terlibat dengan anxiety. Jadi kita kena beringat bersama kita, insyaAllah. Kita cuba juga buat program berkaitan dengan mental health ni. Sebab salah seorang daripada penceramah terkenal berkaitan dengan anxiety disorder ni, kawan saya juga. Dia dulu bertugas, bukan tugas dia apa, dia bersekolah di SMK Sementri. Dan dia sama belajar sama dengan saya, dia itu belajar subjek Arab. Tapi bila salah seorang daripada ahli keluarga itu kena anxiety sampai jadi gila, akhirnya dia tukar kos, ambil kos yang berkaitan dengan mental health ni. Hari ini dia penceramah terkenal. Kalau kita tengok dekat TV, Encik, dia panggil nama dia Encik Kim ataupun Mustaqim Asbuji, orang Kota Tinggi, yang dia dah banyak membantu terutamanya remaja-remaja yang berhadapan dengan mental health. Saya dia dekat beliau pun MBM, apabila selepas PKP dia kita buat survey, ramai sangat orang muda yang berhadapan dengan anxiety ini dan juga mental health. Kita pun sering buat program dan insyaAllah kita pun akan turun ke sekolah-sekolah yang tertentu. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada lain-lain masa. Tahniah kepada pihak sekolah, tahniah kepada pihak PIBD SMK Air Tawar di atas penganjuran program dan buku mesyuarat pada hari ini. Dan saya dengan lapan bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan mesyuarat alun PIBD kali ke-71 dan program ikrar dan aku janji SPM tahun 2022 SMK Air Tawar Tunggu. Sekian dan terima kasih hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Encik Mazli Pemasan atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Akan diketahui akhir hari
manat dan pantun hajat menama. Iklan disebut dengan mandiri dan tersusun buat kebohongan. Yang berbahagia Tuhan, Tuan-tuan dan Puan-puan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Seterusnya ialah majlis lapas angkat iklan dan menandatangani aku janji. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Ablah binti Sabri, Ibu kepada Nurul Haidar binti Azman dari kelas 5 SPM sebagai wakil ibu bapa pelajar-pelajar calon SPM 2022 bagi membacakan akad dan iklan aku janji. Seterusnya menandatangani wakaf iklan bagi pihak ibu bapa dan penjaga. Dipersilakan. Para ibu bapa dan penjaga dijemput berdiri dan sama-sama melepaskan iklan. Saya mewakili semua ibu bapa dan penjaga dengan perasaan rendah diri dan berhormat serta tanggungjawab menyerahkan anak kami kepada guru-guru SMK Ajawa bagi mendidik kami dipimpin menjadi insan yang sempurna berilmu berakhlak mulia serta cemerlang dalam semua aspek kehidupan. Dengan ikhlas dan penuh keinsafan kami merdeka guru-guru mempergunakan kewajaran hikmah dan budi bicaranya dalam mendidik dan membimbing anak kami. Sesungguhnya anak kami adalah harta kami di dunia dan di akhirat. Penuhilah kehidupan anak kami dengan cinta ilmu wahai guru. Jasa baik guru-guru mendidik dan memimpin anak-anak kami tak terhingga nilainya dan tak terbalas oleh kami. Doa dari kami semoga guru-guru sekalian akan sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan hidup oleh Allah selamanya. Akhir kata ucapan terima kasih yang tak terhingga dari kami. Wassalam. Bahawa dalam sesungguhnya kami, ibu bapa atau penjaga, kepada anak-anak kami yang akan menghadapi perbezaan SPM 2022, berjanji dan berikat akan sentiasa memberikan sokongan dan penyelamatan kami dalam setiap aktiviti sehat sekolah bagi membantu pencapaian akademik anak-anak kami, akan memberikan sokongan penuh membantu anak-anak kami untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran, berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang demi kecemerlangan diri anak-anak kami di dunia dan di akhirat. Inilah cita dan aku janji kami. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya yang mempersilakan yang berusaha Cik Fazli dan Cik Mustafa dan yang dihormati Cik Syadidin Rosman mengiringi yang berbahagia Cik Fazli bin Hasan, kemudian aku janji bagi majlis ikhlas dan menandatangani aku janji. Yang berbahagia Tuan, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, iklan dari pihak ibu bapa telah terbentang dan ditandatangani. Tibalah masanya untuk kita sama-sama mendengar iklan dan aku janji dari pihak guru-guru sekolah menengah kebangsaan Al-Kawal. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang dihormati Encik Hayo Afendi bin Sarifin, pengurusi kerap guru dan kanak-kanak sekolah menengah kebangsaan Al-Kawal untuk mengetuai lapas iklan penerimaan dan iklan aku janji dan seterusnya menandatangani wakaf iklan bagi mewakili guru-guru sekolah menengah kebangsaan Aikawa di Persilakan.
diminta guru-guru untuk datang ke depan bagi sama-sama melafazkan iklan di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Effendi dari SMK mewakili guru-guru SSK Air Tawar dengan dengan keputusan dan keikhlasan hati menurunkan dan menghalalkan segala ilmu supaya dimanfaatkan oleh pelajar sekalian. Pergunakanlah ilmu yang dimiliki sebagai pemancing ke arah menentukan pribadi, mulia serta peningkatan kesekolahan akademik anda. Doa dan harapan kami, semoga pelajar sekalian sentiasa mendapat taufik dan hidayahnya, di samping diberikan kekuatan dan ketahanan diri menghadapi segala cabaran demi kejayaan dan masa depan anda di dunia dan akhirat. Sekian yang salam. Baiklah, ikan dan aku dan guru. Up. Kami guru-guru. SMP Air Tawar. Dengan penuh berizam. Akan berusaha untuk mencapai hasrat dan cita-cita pelajar-pelajar, ibu bapa dan penjaga serta seluruh warga sekolah menengah kebangsaan Air Tawar. Ke arah kecemerlangan dalam peperiksaan SPM 2022. Seterusnya kami menjemput Encik Fazli yang berusaha Encik Fazli dan Encik Fazli Safa dan dihormati Encik Syamudin Encik Fazli untuk mengingini yang berbahagia Encik Fazli Bimbingan dan Encik Aku Jani. Terima kasih. Selamat berjumpa dan janji dan azam demi mengejar kecemerlangan. Kini tibalah giliran calon-calon SPM Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar pula untuk melepaskan iklan dan aku janji mereka. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Presiden Student Labor Board Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar Muhammad Adil Harif bin Muhammad Syah untuk mengetuai lepas iklan dan aku janji dan seterusnya menandatangani wakaf iklan dan aku janji tersebut mewakili calon-calon SPM 2022 di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rendah hati Ananda ini penyelamat pasukan ini. Ananda sangat menyayangi amat ada tadi dengan ini. Bukira Ananda tersayang. Sesungguhnya Ananda amat bersyukur kerana diperingatkan seorang guru ayah dan sebaiknya.
dan terima kasih.